warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan hafiz dan hafizah atau penghafal Al-Quran di wilayah Jawa Timur mendapat tunjangan kehormatan dari pemerintah provinsi setempat. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mengambil momen kegiatan peringatan Nuzulul Quran di Surabaya, Sabtu 1 Mei, menyalurkannya secara simbolis kepada sebanyak 504 perwakilan hafiz dan hafizah yang datang dari berbagai daerah kabupaten kota. Pemerintah seluruh profesional akan melakukan ikhtiar-ikhtiar secara profesional dari gerakan-gerakan programatik. Ini Pancasila, sila pertama tentu. Jadi jangan memisahkan antara ikhtiar-ikhtiar secara profesional dengan ikhtiar secara ukhrawi. Inilah yang kita harapkan, keberseiringan antara dohiron wa batinan. Jadi dohirnya sehat, batinnya sehat. Seluruhnya, penerima tunjangan kehormatan bagi hafiz dan hafizah setelah melalui proses seleksi sebanyak 4.061 orang, masing-masing mendapatkan 205. Seluruhnya, penerima tunjangan kehormatan bagi hafiz dan hafizah setelah melalui proses seleksi sebanyak 4.061 orang, masing-masing mendapatkan Rp250.000 per bulan atau setahun Rp3.000.000 yang disalurkan dua kali dalam setahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.